bisa bersyukur, tapi mengakhiri bahwa masih banyak doa kita yang harus kita kerjakan bersama, dimulai di awal ini dari pengarahan kita ini namanya Tuhan. Tadi kita sudah mendengar secara komprehensif, dimulai dari Pak Kepala BPS menyampaikan bagaimana kemiskinan di Jawa Timur ini secara statistik. Betul bahwa kita masih punya PR untuk kembali ke kondisi sebelum pandemi. Kita masih punya PR dalam hal kemiskinan. Tapi di sisi lain, yang menarik di Jawa Timur itu tidak berlaku untuk kemiskinan desa. Kalau saya cermati angkanya tadi, kemiskinan desa kita justru hari ini secara persentase sudah lebih baik daripada sebelum pandemi. Artinya, selama pandemi ini terjadi, effort dan langkah-langkah kita ternyata sangat efektif dalam menurunkan kemiskinan desa. Ya, ini luar biasa. Angkanya nanti bisa disusulkan ya tadi Pak ya, betul kan? Karena tadi kalau kemiskinan kota memang naik dibandingkan dulu di angka Maret 19. Tapi kemiskinan desanya dari Maret 19-14an sekarang 13 koma di perhitungan September 22. Jadi walaupun pandemi terjadi kenaikan, tetapi di desa ini kemiskinannya relatif turun. Artinya kita harus optimis bahwa desa akan menjadi tulang punggung untuk pemulihan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Bagaimana caranya? Makanya hari ini tadi hadir ini Bapak Kepala Balai Informasi dan Mendes. Luar biasa Pak Kabinet, Bapak punya data yang sudah diorganisir dengan tetap. Saya asumsikan Bapak mengintegrasikan semua data aset desa tadi artinya. Ada P3KE, ada Reksosek, ada juga apa? DRKS atau lagi apa? Indikator keluarga. Ya. Cuma Pak, masuk saya mau dapat data harus disetujui dulu oleh kepala desa. Nah, nanti kita bahas lagi prosesnya. Kayaknya nggak begitu, ya. Ya. Cuma maksud saya karena kan bagaimana kita yang sebagai pembinanya dalam hal ini. Tapi gampang. Ini kan tinggal izin sama kepala badan itu selesai. Ya Pak ya. Nah, yang menarik tadi juga Pak Kepala Kantor Pemerintah Arahan menyampaikan bahwa transfer anggaran dana desa yang 7, sekian T ini bisa komplementer terhadap program-program yang dijalankan oleh kabupaten. Nah, seperti apa harapan kita? Kita ada di provinsi yang alhamdulillah tumbuh 5,34% tahun lalu. Jadi kalau nasional 5,31 kita tumbuh 5,34. Lanjut. Nah, kemiskinannya snapshot hari ini slide berikutnya. Ya. Ini kalau memang kita lihat secara agregat, jadi nggak kita pisah desa sama kota. Betul, angka kemiskinan kita di bulan Maret 2019 ada di 10,37%. Dan hari ini ada di 10,49%. Pak, naik loh Pak. Iya, tapi lihat di puncak pandemi pada saat kita 11,46%. Dan hari ini 10,49%. Bagaimana kondisi nasional? Juga masih sama. Nasional di bulan Maret 2019 itu 9,41%. Dan hari ini kondisi kemiskinannya di atas atau di bawah Maret 19 nasional di atas kan 9,57%. Artinya PR-nya ini untuk seluruh Indonesia tidak terkecuali Jawa Timur. Bagaimana kita bisa lebih baik daripada kondisi saat pra pandemi? Ini yang kita harapkan. Gubernur bukan wakil gubernur, bukan menyampaikan bahwa penurunan kemiskinan Jawa Timur dari 11,46 10,49. Angka ini memang ini betul ya Pak, DPR. Angkanya konkret, ya, clear. Tapi kita juga tentunya harus mewaspadai bahwa memang kita belum kembali ke kondisi pra-pandemi. Masih ada banyak kerja keras yang harus kita lakukan bersama-sama
belum saatnya kita berbangga hati, tetapi kita harus senantiasa tahu bersyukur bahwa apa yang dicapai ini tidak mungkin tanpa kerja keras dari semua pihak. Lanjut. Nah ini kalau dipetakan per kabupaten, ya memang secara persentase ada kabupaten-kabupaten yang memiliki tantangan besar karena angkanya di atas dari rata-rata Jatim, bahkan ada yang di atas dari 15%. Nah ini kita lihat baik secara persentase. Kalau secara jumlah Malang misalnya secara persentase Malang itu harusnya ada di 9,55, tapi jumlahnya terkesan banyak 252 ribu.